Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya channel YouTube Lapak Merah Sumardiono Lumajang. Bagaimana kabarnya pemirsa? Baik-baik saja tentunya bukan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada kesempatan kali ini edisi hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Seperti biasa, kembali saya akan update video ya atau review tentang pesanan-pesanan dari pemirsa yang setia memesan di Pandi Besi Lapak Merah ya. Nah, pada kesempatan kali ini video yang akan kita update atau pesanan yang akan kita review adalah dari saudara kita atas nama Doni ya, yang ada di Kandang Haur, Indramayu, Jawa Barat. Assalamualaikum Mas Doni. Mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarga di Jawa Barat ya. Nah, pemirsa, adapun Mas Doni yang ada di Kandang Haur, Indramayu, Jawa Barat ini memesan pada Pandai Besi Lapak Merah, yaitu celurit full tang ya, dengan panjang tegak 1 meter. Nah, pemirsa, agar tidak penasaran, mari kita lihat bagaimanakah bentuk bilah dari celurit bulu ayam full tang panjang tegak 1 meter ya. Kita lihat dulu bagaimana bilahnya ya pemirsa ya. Nah, seperti ini pemirsa. Ini dia adalah celurit bulu ayam full tang ya, panjang tegak 1 meter. Pesanan dari Mas Doni yang ada di Kandang Haur, Indramayu, Jawa Barat. Nah, adapun untuk spesifikasi atau deskripsinya sendiri dari celurit ini adalah bahannya kita gunakan dari bahan permobil ya pemirsa ya, dengan ketebalan kurang lebih antara 4 sampai 5 mm. Nah, dengan bagian bilah yang paling lebar sekitar 3,9 ya atau 4 cm pemirsa. Nah, seperti ini adalah bagian bilah yang terlebar. Nah, adapun untuk panjang tegaknya sendiri ya pemirsa, jika tarik garis lurus ya dari ujung bilah sampai ke pangkal handle ya, ini 100 cm atau 1 meter. Sedangkan jika ditarik garis mengikuti lengkungan ya, dari ujung bilah sampai ke pangkal handle itu 115 cm. Nah, adapun untuk cincinnya sendiri ya, yang kita usung untuk celurit full tang 1 meter ini adalah cincin segi 6 pemirsa ya, seperti ini ya, seperti buah belimbing ini ya. Nah, agar menambah kesan gahar pada celurit full tang 1 meter ini pemirsa. Nah, sedangkan untuk handle ya, sengaja kita pakai dari kayu sono ya, kayu yang sangat bagus dibuat untuk handle ya. Nah, kita warna coklat mengkilap seperti ini ya, kita politur warna coklat ya, lalu dikombinasi dengan motif ciri khas dari lapak merah seperti ini. Nah, diperkuat dengan pin agar tidak lepas atau anti copot ya pemirsa ya. Nah, adapun untuk beratnya sendiri ya, bobotnya sendiri untuk celurit 1 meter full tang ini ya, bulu ayam ya, itu sekitar 1 kilo 1 on ya pemirsa ya. Tidak terlalu berat ya, cukup dipakai pergerakan juga enak pemirsa ya. Tuh. Nah, ini juga masih bisa lincah ya. Enggak terlalu berat seberapa. Sangat mantap ini ya. Nah, sangat mantap sekali. Bentuknya juga sangat bagus ya, dan pengerjaannya sangat rapi. Nah, adapun untuk pembelian apapun unit dari Lapak Merah ya, pasti akan selalu kita kasih tali gantungan cantik seperti ini ya, gratis ya, bonus ya, dengan tali warna hijau, benang warna hijau dan benang warna merah, jadi khas dari Lapak Merah. Nah, sangat mantap pemirsa ya. Ya, untuk Mas Doni yang ada di Kandang Haur, Indramayu, Jawa Barat, pesanannya saya kirim hari ini juga ya Mas ya. Ditunggu kedatangannya, mudah-mudahan pesannya ini selamat sampai di Kandang Haur, Indramayu, Jawa Barat. Dan mudah-mudahan Mas Doni merasa puas dengan hasil karya saya ini ya. Dan bagi para pemirsa yang ingin memiliki unit seperti ini ya, unit celurit bulu ayam full tang 1 meter ya, bisa dibaca di deskripsi video ini. Di situ sudah saya cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi oleh pemirsa semua, dan juga beberapa toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa. Di antaranya ada Shopee, ada juga Lazada, ada juga Tokopedia, ada juga Bukalapak ya. Terserah pemirsa mau memilih toko online mana yang paling dianggap pemirsa paling disukai ya. Nah, pemirsa,
Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe. Tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Dan jangan lupa juga untuk share, like, serta komennya ya, agar channel saya tetap bisa berkembang. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pilar.